Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyi'ati a'malina Mayahdihillahu fahuwal muhtad Wa mayudlil falantajidalahu waliyam murshidah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa wa ala alihi wa wa man tabi'ahum bi ihsanin amma muslimin wal muslimat al musyahidin wal musyahidat Rahimani wa rahimakumullah jami'an pemirsa pemerhati salam TV yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita kembali melanjutkan pengajian kita Di dalam pembahasan syarah kita butahid Tentunya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tidak putus-putus Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala salah satunya dengan kita terus berzikir mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin segala pujian sanjungan hanya milik rabbul alamin Tuhan semesta alam Allah Subhanahu wa taala atas segala macam nikmat kita bisa terus melanjutkan aktivitas kita sehari-hari. Semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin famin Allah." Nikmat apapun yang kalian dapatkan, yang kalian rasakan, famin Allah, maka sumbernya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita rasakan, kita dapatkan daripada kenikmatan wajib bagi kita sebagai seorang Muslim, seorang yang bertauhid. Kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu bentuk penyandarannya, kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan memuji diri kita, tapi memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan "Alhamdulillah" di dalam setiap keadaan kita. Demikian Nabi kita SAW memberikan petunjuk kepada kita. Adalah Nabi SAW ketika mendapatkan sesuatu yang dia senangi, bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, mati binikmatihi tatimu salihat. Segala puji bagi Allah yang dengannya ya, sempurnalah kebaikan-kebaikan. Demikian Nabi ketika mendapatkan sesuatu yang menggembirakan. Dalam keadaan sulit pun demikian Nabi SAW. Nabi memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji milik Allah dalam setiap keadaan. Karena boleh jadi satu nikmat ya Allah cabut Iya Akan tetapi bersamaan dengan itu nikmat Allah yang lain sangat banyak Sehingga sangat pantas Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap keadaan kita Dengan kita ya, banyak mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Salam dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Semoga kita menjadi umatnya yang senantiasa bersemangat Mempelajari agama Islam, mempelajari sunnah Nabi SAW, dan kita barengi semangat tersebut dengan kita mengamalkannya. Semangat kita belajar hendaknya mendongkrak kita juga untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari, sunnah-sunnah yang telah kita pelajari, dan kita juga berusaha sekeras mungkin untuk mendakwahkannya, mengajarkannya kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, setidak-tidaknya kepada keluarga kita. Ya. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ku anfusakum wa nara. Jagalah keluarga kalian, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Artinya kita diperintahkan untuk ya, mendakwahi keluarga kita, orang terdekat kita. Yeah. jangan orang-orang jauh kita dakwahi akan tetapi keluarga kita kita tinggalkan. Ya yeah, istri kita, anak keluarga kita, orang tua adalah mereka orang-orang yang utama untuk kita dakwahi. Ya, yeah. semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk melakukan hal-hal di atas. Pemirsa, salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya kita tidak bosan-bosan mengatakan bahwasannya materi yang kita ajarkan, materi yang kita pelajari merupakan materi yang sangat agung. Karena dia berkaitan tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tauhid ini merupakan hak Allah yang terbesar. Yang harus ditunaikan oleh setiap muslim dan muslimah. Ya, kewajiban kita sebagai hamba Allah bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid itu merupakan hak Allah yang terbesar yang harus kita tunaikan. Oleh karenanya kita pelajari. Kita terus membaca, terus mendengarkan supaya kita bisa menunaikan kewajiban kita. Ya, oleh karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma jinna wal insa illa Tidaklah ku ciptakan jin dan manusia Melainkan tujuannya supaya mereka Beribadah kepadaku Mentauhidkanku Ini merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala Tatkala kita menunaikan kewajiban ini Maka kita akan mendapatkan hak juga Apa hak itu? Kita akan mendapatkan jaminan dari Allah Jaminan bahwasanya kita tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam hadis. Ya, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala maka Allah tidak akan mengajab tidak akan menyiksa mereka. Ya, oleh karenanya Syekh Muhammad ya, bin Abdul Wahab menuliskan satu bab khusus menjelaskan hal ini. Man tauhid dakhala al-jannah bila azabin wala hisab ya barang siapa yang merealisasikan tauhid dengan sempurna maka dia akan masuk ke dalam surga Allah tanpa hisab tanpa azab tidak diaudit tidak dihitung tidak dihisap lagi orang ini dan tentunya tidak ada azab langsung masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa khusus bagi mereka yang benar-benar Merealisasikan tauhid di dalam kehidupannya, oleh karena kita bersemangat ya, mempelajari materi ini, mendengarkannya, membacanya, dan seterusnya. Kaum muslimin, pemirsa, pemerhati, salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun tema kita pada kesempatan kali ini masih berkaitan tentang tema sebelumnya dan akan berkaitan dengan tema yang akan datang yaitu berkaitan tentang adab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik itu adab terkait dengan rububiyahnya, ataupun uluhiyahnya, ataupun nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah menjelaskan bagaimana adab seorang Muslim ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yaitu satu bab yang kita bahas ya kita di dalam berdoa tidak boleh ya ragu-ragu ya seperti misalnya ucapan Allahumma qfir li insyita ya Allah ampunkanlah aku kalau Engkau menghendaki ya ini tidak boleh seperti ini berdoa seorang muslim seorang muslimah ketika berdoa dia harus yakin oleh karena Nabi saw pernah bersabda Udu'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian itu yakin akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun doa yang telah kita bacakan tadi, model doa seperti itu seakan-akan itu menunjukkan dia itu tidak butuh kepada Allah. Ya, kalau Allah menghendaki diampuni, kalau tidak ya tidak masalah. Ya, ini menunjukkan ya kesombongan orang tersebut ya merasa tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pembahasan kita pada kesempatan kali ini, ya masih berkaitan tentang adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus berkaitan tentang adab tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Penulis membawakan satu judul La yakulu abdi wa amati. Ya, larangan dari ucapan abadi wa amati. Ya. Tidak boleh seseorang mengucapkan abadi hambaku atau amati hamba perempuanku. Ya. Pembahasan ini berkaitan tentang pembahasan pada zaman perbudakan. Ya, Alhamdulillah hari ini sudah tidak ada lagi perbudakan itu. Dahulu ya perbudakan itu ada. Salah satunya disebabkan oleh peperangan. Ketika terjadi peperangan, maka pihak yang kalah mengambil tawanan yang dijadikan budak, jadikan orang pesuruh, pembantu dan semisal dengan itu. Ya. Maka seorang muslim pada waktu itu tidak boleh menjadikan budaknya dan memanggil budaknya dengan sebutan abdi, hambaku. Walaupun dari segi makna maksudnya adalah ya pembantuku. Ya. Akan tetapi sebagai bentuk adab kita akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala maka harus dijauhi lafat seperti ini. Abdi wa amati karena dia menunjukkan kesamaan. Ya seakan-akan orang tersebut seperti Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hamba yang memiliki ya orang-orang yang ada di bawahnya sebagai hamba Allah. Ya, padahal kita semua ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wal semua yang ada di langit dan yang ada di bumi akan datang kepada Allah Ar-Rahman sebagai hamba Allah. Semua kita, bahkan semua yang ada di langit para malaikat, semua yang ada di bumi baik di daratan ataupun di lautan dan di antara keduanya semuanya itu akan datang kepada Allah sebagai seorang hamba seorang makhluk yang tunduk, yang patuh, mau tidak mau kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Ya, sehingga ucapan ini itu tidak boleh. Ya, pada zaman perbudakan tidak boleh. Ya, abadi ataupun amati, hambaku, hamba laki-lakiku, ataupun hamba perempuanku, karena ada semacam penyerupaan. Walaupun yang dimaksudkan Bukan mau mengangkat dirinya ke derajat uluhiyah, akan tetapi lafat tersebut mengisyaratkan ke sana, dan ini merupakan perhatian syariat kita: menutup, mencegah semua wasilah-wasilah yang bisa menjerumuskan ke dalam kesyirikan, walaupun hanya sebatas ucapan yang tidak dibarengi dengan niat dan maksud. Apabila telah menyelisihi mengarah kepada kesyirikan maka syariat datang menit. ya untuk meluruskannya menit. ya syariat datang memberikan solusi yang benar ya karena hal tersebut bisa membahayakan seorang muslim dan muslimah apabila tidak diberikan penjelasan ya demikian syariat kita ya membahas secara detail hal-hal yang berkaitan tentang tauhid dan hal-hal yang dapat merusak dan seseorang sampai pun pada pelafalan pada pengucapan seorang muslim dan muslimah. Insyaallah akan kita sambung pembahasan ini setelah jeda berikut ini. <tuh> Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du Pemirsa Pemerhati salam TV Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kembali kita Melanjutkan pengajian kita Masih di dalam pembahasan Syarah kitab Tauhid Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar kiranya Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kita ilmu yang bermanfaat Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menunjukku kita memberikan hidayah kepada kita untuk kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat, al-musyahidin wal musyahidat, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pembahasan kita berkaitan tentang larangan ucapan abadi wa amati hambaku dan juga hamba perempuanku. Telah kita sebutkan tadi bahwasannya larangan ini terkhusus ya terjadi pada zaman perbudakan. Alhamdulillah hari ini perbudakan itu sudah tidak ada lagi. Ya. Zaman dahulu perbudakan itu banyak karena di sana banyak terjadi peperangan antara kaum muslimin dan kafir yang mana pihak yang kalah akan dijadikan budak. Ya, yeah, dijadikan pesuruh. Orang yang tidak bebas, orang yang tertawan. Ya. Yeah. Akan tetapi datang Islam ya, yeah, meminimalisir itu perbudakan dan menghabiskannya. Ya, yeah, oleh karenanya kita akan dapati di nas-nas Al-Qur'an ataupun hadis Bagaimana Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kita untuk membebaskan budak akan banyak di sana keutamaan-keutamaan orang yang bisa membebaskan budak karena memang Islam datang untuk menghapuskan hal tersebut. Ya, perbudakan itu. Ya. Akan tetapi tema kita masih berkaitan tentang itu. Bagaimana seharusnya ya seorang muslim ketika dia memiliki budak. Ya. Apakah semua hal bisa dilakukan padanya? Maka Islam memberikan batasan-batasan, memberikan garis koridor yang harus ditempuh. Tidak boleh melewatinya. Salah satunya di dalam ucapan, di dalam seruan, di dalam panggilan. Tidak boleh seorang tuan, seorang majikan itu memanggil budaknya dengan sebutan abdi. Hambaku. Ya. Yeah. Karena hal tersebut ya ada semacam bentuk penyamaan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yeah. Walaupun itu hanya sebatas ucapan yang tidak dibarengi dengan maksud. Akan tetapi apabila ucapan tersebut dapat Ya, menggiring ataupun dapat menjadikan suatu yang menjadi sebab penyamaan terhadap hak-hak Allah maka dilarang. Ya, sebagaimana akan kita bacakan di dalam hadis. Ya, fis sahihi di dalam kitab yang sahih yaitu sahih Al-Bukhari dan Muslim. An Hurairah dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda la yakul ahadukum at'im rabbaka waddi' rabbaka ya jangan seseorang diantara kalian mengatakan at'im rabbaka berilamakan robmu waddi' rabbaka berilah minum robmu ya walyaqul sayyidi wa maulaya akan tetapi hendaknya dia mengatakan tuanku sayyidi ya walyaqul ahadukum abdi wa amati jangan kalian mengatakan abdi wa amati hambaku dan hamba perempuanku walyaqul fataya wa fatati wa gulami akan tetapi dia mengucapkan fataya Ya, anak mudaku. Ya, fatati anak muda pesuruhanku dan gulami. Ya. lafas yang menunjukkan uh, panggilan kepada budak akan tetapi tidak ada di sana penyamaan akan hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, kaum muslimin, pemirsa, pemerhati Salam tipi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian syariat kita ya memberikan garisan memberikan penjelasan yang jelas yang terang ya berkaitan tentang hak-hak Allah Subhanahu wa yang harus dijaga ya yang tidak boleh dilewati, yang tidak boleh ditabrak ya terutama yang berkaitan tentang hak-hak Allah Subhanahu wa dalam rububiyah dan uluhiyah dan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala ya di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang yang memiliki budak dia mengatakan at'im rabbaka berilamakan robmu maksudnya rob di sini adalah tuanmu bosmu ya atau berilah mi, minum robmu ya kata kata rob memang pada dasarnya di dalam bahasa Arab menunjukkan arti yang memiliki ya raja tuan ya itu secara bahasa para ulama telah menggariskan bagaimana hukum ya e, rob ini kata-kata rob ini maka para ulama menggariskan membagi menjadi dua yang pertama apabila kata-kata Arab digunakan ya secara mutlak dengan huruf alif dan lam arrobbu maka ini khusus milik Allah Subhanahu wa taala tidak boleh disandarkan, tidak boleh dinamakan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. ini milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini apabila dia dimutlakkan seperti ini dengan alif dan lam. Bagaimana apabila dia diidofahkan, disandarkan? Ya. Maka para ulama membaginya lagi. Apabila dia disandarkan, terbagi menjadi dua. Ya. Apabila disandarkan kepada zat selain manusia, ya, seperti misalnya rabbud dar. Ya, pemilik rumah. Ya, dalam bahasa Arab itu rabbud ataupun rabbul manzil. Ya, orang yang memiliki rumah, tempat tinggal. Si pemiliknya itu disebut rabbul manzil. Ada kata-kata rob di situ. Ini merupakan bentuk penyandaran, ya, kepada selain manusia, yaitu kepada rumah tadi. Bahwasanya rumah ini milik si pulan ini, ataupun Rabbul ibil, ya, sang pemilik unta. Maka para ulama mengatakan ini itu hukumnya boleh, ya. Dan pembagian yang lain ketika disandarkan kepada manusia. Ya kata-kata Rob disandarkan kepada manusia. Maka yang pertama apabila disandarkan kepada mukhotob. Orang yang diajak bicara. Ya ini tidak boleh. Ya ini tidak boleh. Dan ini adalah pembahasan kita pada tema ini. Ya, orang kedua, orang yang diajak bicara tidak boleh menggunakan kata-kata rob. Ya. Rabbi misalnya. Robbi yang dia maksudkan adalah tuannya, bosnya. Ini tidak boleh. Ya. Apabila disandarkan kepada orang ketiga, maka ini ya, ada silang pendapat akan tetapi ini diperbolehkan. Ya. Seperti misalnya Ketika seseorang ingin menunjukkan bahwasannya Hasan yang memiliki ya, budak bernama ya, Umar, ya, sehingga dikatakan Hasan ya Rabu Umar. Ya, Hasan Rabbu Umar ini tidak ada unsur mukhotob yang langsung, tetapi dia hanya sekedar khabar yang mengkabarkan orang ketiga maka yang demikian itu kata para ulama tidak masalah. Yang terlarang itu adalah yang mukhatab. Ya, orang kedua langsung itu yang terlarang. Ya, ini berkaitan tentang ya kata-kata yang berkaitan tentang rob. Ya, sebagai bentuk adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk menjaga ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak sembarangan ya menggunakan kata-kata rob itu. Ya, kaum muslimin pemirsa pemerhati salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bacakan kembali. Wal yakul sayyidi wa maulaya. Ya, hendaknya seorang bos, seorang tuan ya itu dia dipanggil dengan ucapan sayyidi. Ya, bukan abdi, sayyidi. Ya, sayyid itu artinya tuan. Ya, sebagaimana Nabi SAW merupakan sayyidul anbiya. Ya. penghulu para nabi. Ya. Penghulu para nabi itu Nabi kita SAW. wasallam. Wa maulaya Ya, satu makna dengan itu. Walayakul ahadukum abdi wa amati. Jangan seseorang di antara kalian mengucapkan abdi wa amati hambaku dan hamba perempuanku. Ini tema kita pembahasannya. Larangan mengucapkan abdi hambaku bagi budak. Ya, karena sebagaimana telah kita sebutkan tadi, ya kita semuanya adalah budak Allah, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala Allah. Ya sebagaimana ayat yang telah kita bacakan tadi, semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi akan datang kepada Allah Ar-Rahman sebagai seorang hamba. Maksudnya adalah orang yang tunduk kepada Allah, orang yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal yakul fataya wa fatati wa gulami. Ya. Maka ucapan yang tepat yang seharusnya digunakan oleh seorang tuan, seorang majikan yaitu fataya. Ya, anak mudaku. Ya, bujangku. Ya, pembantuku yang muda dan yang sepisal dengan itu yang tidak mengisyaratkan persamaan antara hak Allah Subhanahu wa taala dengan hak manusia. Ya. Kaum muslimin, pemirsa, pemerhati Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari sini jelas bagi kita pentingnya kita mempelajari materi ini. Ya, hari ini mungkin ya ada orang-orang yang memiliki uh, bawahan, orang-orang yang memiliki demikian pula orang-orang yang memiliki atasan. Jangan sampai kedudukan seorang majikan, seorang atasan ya itu ya menyebabkan dia memperlakukan bawahannya semena-mena. Memanggil, menyeru bawahannya dengan seruan-seruan yang bisa jadi menjerumuskannya ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada isyarat, ya, bahwasannya seorang pemimpin, seorang raja, ya, seorang ketua, dan yang semisal dengan itu, hendaknya dia memperhatikan ucapannya, seruannya kepada bawahannya. Jangan sampai kesombongan, ya, menguasai dirinya sehingga dia pun memanggil bawahannya dengan panggilan-panggilan yang bisa jadi itu menyelisih syariat. Ya, sebagaimana zaman dahulu pada zaman perbudakan ada seruan panggilan yang ini tentunya mengisyaratkan kepada kesyirikan. Maka demikian pula pada zaman ini hendaklah seorang atasan, seorang ketua tetap ya memanggil dengan seruan seruan ataupun panggilan-panggilan yang e, bijaksana, yang penuh dengan adab, ya tanpa harus merendahkan ya orang lain. Insya Allah kan kita sambung pembahasan ini setelah jeda berikut ini. <tuh> Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du Pemirsa, pemerhati, salam TV yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kembali kita melanjutkan pengajian kita Masih di dalam pembahasan syarah kitab Tauhid Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar kiranya Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita keistiqomahan Di dalam mempelajari agama Islam Mempelajari sunnah-sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita hidayah untuk kita bisa terus mengamalkan ya dan mengajarkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala pembahasan kita berkaitan tentang larangan ucapan abadi wa amati hambaku ataupun hamba perempuanku telah kita sebutkan tadi bahwasanya materi ini berkaitan ya dengan e, masa e, perbudakan pada zaman dahulu yang tatkala itu masih banyak perperangan yang menyebabkan tawanan-tawanan itu menjadi budak ya syariat Islam memberikan batasan sejauh mana seorang majikan seorang tuan ya bisa memanggil menyeru ya para budak-budaknya. Maka di dalam hadis ini disebutkan bahwasannya tidak boleh dilarang seorang majikan itu menyeru budaknya dengan ucapan abdi ataupun amati budakku ataupun hambaku ya akan tetapi harus diganti dengan lafal yang lain dengan ucapan yang lain satu makna dengan itu Yeah. Demikian syariat ini. Tatkala melarang dari suatu akan diberikan satu solusinya. Iya. Yeah. Di dalam hadis ini larangan pengucapan abadi ya yeah, diganti dengan ucapan fataya ataupun fatati. Ya. Yeah. Ini satu makna yang menunjukkan budakku juga Ya, akan tetapi, dia berbeda dari segi lafat, karena lafat yang pertama itu abadi. Ya, ini menunjukkan ya, seperti seorang majikan ini, seperti hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki hamba-hamba. Ya, telah kita sebutkan tadi, sebenarnya kita semua ini adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak pantas memposisikan mereka, budak-budak itu seperti posisi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hanya sebatas ucapan. Ya, hanya sebatas ucapan. Ya, demikian permasalahan tauhid ini. Semuanya dijelaskan secara lengkap, secara detail. Ya. Perkara-perkara yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala baik dengan ya perbuatan baik dengan ucapan semua dijelaskan. Demikian pula hal-hal yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kesyirikan, ke dalam neraka Allah telah dijelaskan secara detail. Ya, baik itu dari perbuatan apapun dari dari ucapan. Ya, tinggal kita terus mempelajarinya semuanya sudah lengkap. Semuanya sudah dijelaskan oleh Nabi kita SAW. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam satu hadis. Tidaklah sana ada satu perkara yang mendekatkan diri seseorang kepada Allah dan bisa menyebabkan seseorang ya, mendapatkan laknat dari Allah kecuali semuanya telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Pemirsa, pemerhati, salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggal satu pertanyaan: ya, apakah larangan ini sifatnya ya haram atau tidak sampai ke derajat haram, akan tetapi ke derajat eh, makruh saja? Maka para ulama silang pendapat akan hal tersebut. Larangan ucapan tadi itu Apakah sampai ke derajat keharaman atau hanya sampai derajat makruh? Karena yang namanya larangan itu imma dia haram atau dia makruh. Ya sama seperti perintah. Imma dia ya wajib ataupun hanya derajat sunnah. Ya maka para ulama silang pendapat akan hal ini. Mereka semua memiliki ya, dalil-dalil, landasan-landasan akan ya, perselisihan tersebut. Karena di sana ada ya hadis-hadis ya, yang menunjukkan akan kebolehan hal tersebut. Ya, kita telah sebutkan tadi larangannya dari Nabi SAW dengan ucapan Nabi, "La yakul ahadukum at'im rabbak, waddi rabbak." Jangan seseorang dari kalian mengatakan Atim Robbaka berilah makan rabbmu, atau Tuanmu majikanmu berilah minum Tuanmu majikanmu. Di sana ada hadis yang secara zahir sepertinya bertentangan dengan hadis ini, yaitu seperti hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan tentang tanda-tanda hari kiamat yaitu Nabi SAW pernah bersabda, Antali dal amatu rabbataha. Ya, salah satu tanda hari kiamat adalah uh, seorang budak melahirkan tuannya. Seorang budak melahirkan tuannya. Ya, di sini ada lafaz rabbataha. Ya. Demikian pula di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan Nabi Yusuf alaihissalam innahu rabbi ahsana mathwai. ya sesungguhnya dia tuanku tapi di sini disebutkan dengan kata-kata rabbi telah berbuat baik kepadaku sehingga para ulama bersilang pendapat di satu sisi ada nas yang mengatakan itu tidak boleh tetapi di sisi lain, ada nas yang secara zahir itu membolehkannya. Maka, ada beberapa pandangan dari para ulama. Yang pertama, bahwasannya pada kisah ataupun pada cerita Nabi Yusuf yang menceritakan dia mendapatkan perlakuan baik dari tuannya, dari rajanya, dikatakan oleh para ulama, "Ini merupakan..." syariat sebelum kita. Ya, yeah. syar'un mangkoblana syariat sebelum kita. Adapun larangan di dalam hadis ini inilah syariat kita. Ya. Yeah. Dan tentunya syariat kita yang dibawakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penyempurna. Syariat yang sempurna. Ya, yeah. Ini adalah pandangan yang pertama. Yeah. Pandangan yang berikutnya bahwasanya larangan di dalam perkara ini itu sifatnya hanyalah eh, sebagai bentuk tanzih, tidak sampai ke derajat keharaman. Ya. Yeah. Sehingga di sini Nabi Yusuf mengatakan Innahu rabbi ahsana mathwa. Sungguhnya tuanku telah melakukan perbuatan baik kepadaku, memperlakukanku dengan baik. Ya. Ada juga pandangan yang lain, nal jawas khasun fil unsa. Kebolehan di dalam perkara ini khusus bagi lafaz ataupun bagi yang menunjukkan perempuan. Walman'u ma huwa fid dhakari dan yang terlarang itu untuk laki-laki. Ya. Pandangan yang berikutnya, anna hadis antalid al amatu rabbataha. Ya. Innahu rabbi ahsana mathwai mim babil khabari wal fasl wal, wal, wasfi. Bi khilafi qawlihi at'im rabbaka wa waddi' rabbaka fahuwa mim babit tasmiyah. Ya. Hadis yang telah kita bacakan tadi berkaitan tentang tanda hari kiamat antara dalamatu rabbataha dan juga ucapan Nabi Yusuf ini merupakan bentuk pengkabaran semata. Sedangkan hadis yang ada di bab ini larangan ini jelas sebagai bentuk penamaan. Di dalam bahasa Arab disebut al-insya. Wa babul wal wasfi fihi ma fil insya. Dan pada bab pengkabaran, pensifatan ini lebih diluaskan, rukhsahnya lebih diluaskan ketimbang pada bab-bab yang sifatnya insya. Iya. Kemudian ada juga pandangan yang lain, bahwasannya annal jawas mahmulun alal idofah. Wal man'u wal man fil itlaq ya kebolehannya itu ketika dia sebagai bentuk idofah penyandaran kata-kata Rob itu dibolehkan ketika dalam bentuk penyandaran. Apabila diucapkan secara itlak mutlak maka itu tidak diperbolehkan itu yang terlarang, ya. Ada juga pendapat yang keenam yang terakhir an nahya mahmulun alal ikthari min dhalika. Larangan di dalam perkara ini ketika dia itu sering diucapkan. Ya. Wa an yakuna al -aglab. Dan dia itu mayoritas. Fa nahyu mahmulun ala ma min qawli rabbi wa abdi. Jadi larangan di dalam hal ini ketika dia itu terlalu sering diucapkan abdi abdi amati ketika sering diucapkan maka ini menjadi terlarang amma idzam yakthur min fi ba'dil ahyan falabas ya akan tetapi ketika ucapan itu jarang diucapkan panggilan itu jarang di, diserukan abdi misalnya sekali dalam sehari maka pendapat ini mengatakan itu tidaklah masalah ya tentunya semua ini adalah pandangan-pandangan ya, yang intinya kembali kepada dua perkara yang pertama anna nahya mahmulun ala tanzih wal itlaq mahmulun alal al jawas wa thani annal man'a fil itlaq ya yang pertama bahwasannya larangan ini dia diambil untuk memaknai sebagai tanzih. Ya. Karohah. Ya, makruh. Wal itlaq mahmulun alal jawas. Wa wal, wal ma al man'u fil itlaq wal jawas fil idhafah. Larangan ketika dia dimutlakkan dan dibolehkan ketika dia disandarkan dan ini adalah eh, pandangan yang barusan kita sampaikan tadi apabila dia dimutlakkan kata-kata tersebut maka dia terlarang apabila dia disandarkan ya ketika dia disandarkan kepada selain manusia itu diperbolehkan sebagaimana telah kita rincikan tadi apabila disandarkan kepada manusia ...dan itu sebagai mukhotob lawan bicara, maka ini jelas tidak boleh, ini haram. Apabila untuk mengkabarkan orang ketiga, maka ini tidaklah masalah. Kaum muslimin, pemirsa, pemerhati, salam tipi yang dimuliakan oleh Allah. Intinya bahwasannya ketika kita menyuruh orang lain, memanggil orang lain, menamakan orang lain hendaknya kita memilih lafaz ucapan yang tentunya tidak menyerempet ataupun mengarah kepada hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Karena kita seorang muslim, seorang yang bertauhid harus mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah menjadi hak Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus khususkan bagi Allah Subhanahu Ta'ala. Jangan kita ambil hak tersebut, ya, karena itu adalah hak yang khusus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini, seperti ucapan hambaku, itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang pantas mengucapkan hal tersebut, ya, ibadi, wahai hamba-hambaku, manusia tidaklah demikian. Demikian kiranya pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini menjadi referensi bagi kita, tambahan ilmu bagi kita untuk kita bisa terus menjalani kehidupan ini di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.